diri kami sehati. Mohon pemulihan terjadi, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Berdiri, berdiri kami sehati. Berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri mencari wajah Tuhan, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, kata Tuhan, mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Amen. Serta memulihkan negeri mereka. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian berada. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Dia. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik. Di masa-masa yang sulit, kami tahu Tuhan hanya Engkau penolong kami. Hanya Engkau Yesus yang bisa menolong kami. Dan pagi hari ini kami mau mencari wajah-Mu. Mendapati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kau alasan, Kau alasan di dalam hidupku, tuk berserah penuh lepaskan aku.
sana katakan, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu, tiada ku takut, sebab besertaku, karena Kau Tuhan di atas segala. Cari wajah-Mu, sebab kami tahu yang kami perlu hanya Engkau, Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah kota benteng kami. Engkau adalah perlindungan kami. Sebab itu kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu gentar di masa-masa yang sulit. Tapi kami mau terus kuat di dalam Engkau, Yesus. Kami mau terus kuat di dalam Engkau, menara sumber kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Akan melawat setiap yang menonton ibadah ini, yang menikmati hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, bertatalah atas setiap pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami siap bersorak-sorai meninggikan nama Yesus. Haleluya. Semua sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau terus menyatakan bahwa hati kita percaya hanya kepada Yesus, menara kekuatan, tempat perlindungan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan pasburku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya. Setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya, kami imani itu Tuhan. Mari jemaat sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan pasburku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Percaya, Kaulah benar.
panjang, gunung-gunung beranggang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku. Setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami percaya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tuhan, kami tidak akan pernah ragu. Sebab bersamamu, dari kemuliaan hingga kemuliaan, amen, kami akan berjalan bersama Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama ucaplah. Bye.
Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Baik di dalam kemenangan kami, di dalam sukacita kami, maupun di dalam kesesakan kami, dalam masa sulit kami, kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang setia, sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami hanya perlu mencari Engkau, sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami, yaitu Yesus. Oh, haleluya. Sebab hanya Engkau tempat kami berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. Kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh jiwaku di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Benar Yesus, hanya Kau tempatku sesakan
kami tahu Engkau beserta dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Baik di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam masa sulit, di dalam masa sukacita, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, ini penyertaan iman kami. Kami tahu bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus. Kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir, Tuhan. Engkau hadir dan kuasamu nyata. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami akan mendengar isi hatimu. Siapkan hati kami, Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar apa yang menjadi isi hatimu. Kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau siap untuk memberkati setiap kami melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, yaitu Bapa Gembala Sidang kami. Terima kasih ya Tuhan, kami persiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan isi hatimu pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan secara online oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom, Jemaat GSCA Elroy yang diberkati Tuhan. Selamat menyambut hari Minggu. Kita masih dalam suasana Paskah. Jadi saya tertarik untuk mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat salah satu teks Paskah yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Jikalau Alkitab berada di dalam jangkauan Anda, mari kita buka bersama-sama dan izinkan saya untuk membacakan bagi Anda semua. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saya ingin memberi judul khotbah saya pada hari ini, kehadiran Kristus yang bangkit di tengah-tengah lockdown. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, apa yang sedang dialami oleh murid-murid ketika kita membaca teks yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai Yohanes 20 ayat yang ke-23. Murid-murid sedang melakukan lockdown bagi diri mereka sendiri. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang bisa jadi akan menangkap mereka karena keterkaitan mereka dengan guru mereka, Yesus Kristus, Sang Penghujat, yang baru saja mereka salibkan beberapa hari yang lalu. Murid-murid tengah berada dalam ketakutan. Ketakutan yang luar biasa.
Saudara-saudara sekalian, ketakutan yang mereka alami, meskipun penyebabnya berbeda dengan ketakutan yang kita hadapi sekarang ini, namun pada esensinya semua ketakutan adalah sama. Murid-murid takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Sementara hari-hari ini banyak dari antara kita yang takut karena wabah corona dan akibat-akibat yang menyertainya. Dan di dalam situasi ketakutan semacam ini, perjumpaan dengan Yesus yang bangkit memberikan perbedaan. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit bukan saja menenangkan hati mereka, namun juga memberdayakan mereka. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika mereka dicengkram ketakutan, dapat juga kita alami pada hari-hari ini. Hari-hari di mana banyak orang termasuk anak-anak Tuhan dicengkram oleh ketakutan. Kita perlu dalam tanda kutip dilawat sekali lagi oleh Kristus yang bangkit. Apa yang dapat kita alami ketika Kristus yang bangkit itu melawat hidup kita? Ada tiga hal yang dapat kita alami ketika kita dilawat oleh Kristus yang bangkit itu. Untuk mempermudah mengingatnya, saya menggunakan tiga kata di dalam bahasa Inggris yang disingkat dengan 3P. Apa yang kita alami ketika kita dilawat oleh Kristus yang bangkit itu? P yang pertama, presence. His presence, hadirat dari Tuhan yang nyata ketika lawatan itu terjadi di dalam hidup kita. Perhatikan Yohanes 20 ayat 19. Di sana tertulis, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Murid-murid yang sedang dicengkram oleh ketakutan berada dalam ruang yang tertutup, berada di dalam ruang di mana pintu-pintunya terkunci rapat, dan tiba-tiba Kristus hadir. Kristus pasca kebangkitan tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Dia bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Pintu-pintu rumah boleh tertutup, tetapi Kristus hadir di dalam pintu-pintu rumah yang tertutup. 2000 tahun yang lalu dia lakukan, dan hari ini pun juga dia bisa lakukan. Di tengah-tengah keluarga yang rumahnya sedang terkunci oleh karena lockdown, Kristus hadir di tengah-tengah muridnya yang gelisah. Kristus hadir di tengah-tengah muridnya yang gemetar oleh karena ketakutan. Dan Kristus pun hadir di tengah-tengah kehidupan yang sulit yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan pada hari ini. Kristus hadir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang berduka oleh karena ada anggota keluarganya yang harus wafat oleh karena virus corona. Kristus hadir di tengah-tengah keluarga yang sedang gelisah dalam penantian oleh karena ada salah satu anggota keluarga yang harus dirawat. Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan
yang harus hidup hari demi hari mencari sesuap nasi bagi anggota keluarga mereka. Kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang bertanya-tanya, di mana Tuhan? Ketika ada penderitaan. Di mana Tuhan? Ketika wabah corona meluluhlantakkan dunia. Ada beberapa kali saya mendapatkan pernyataan atau pertanyaan tepatnya seperti itu. Di mana Tuhan? Ketika kami menderita. Jawabnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Dia ada bersama-sama dengan Anda. Dia bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia bersama-sama dengan kita ketika kita berada di dalam kesulitan. Ketika kita menderita, dia pun bersama-sama menemani kita di dalam penderitaan itu. Sebuah ilustrasi. Ada seorang prajurit muda yang sebelum berangkat ke medan tempur berkata kepada pendetanya, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya bisa selamat dan kembali ke rumah sehat walafiat tanpa adanya cacat di dalam anggota-anggota tubuh saya. Tetapi pendeta itu menjawab, tidak anakku, aku tak mungkin berdoa seperti itu. Inilah yang akan aku lakukan bagimu. Aku akan pergi bersamamu, menemanimu. Di mana engkau berada, di situ aku akan berada. Sebuah ilustrasi yang menarik untuk menggambarkan bagaimana Yesus bukan saja berdoa bagi kita. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Bukan saja pada saat ketika kita mendapatkan kemenangan, kesenangan, keberhasilan. Namun dia hadir juga ketika kita berada di dalam duka cita, kegagalan, kekalahan. Yesus hadir menemani kita. Bukankah itu suatu hal yang indah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? P yang pertama yang kita alami ketika Kristus yang bangkit itu ada di tengah-tengah hidup kita adalah His presence, hadiratnya. P yang kedua, peace, His peace, damai sejahteranya. Perhatikan dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Ada dua kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus bukan saja hadir bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah ketakutan kita, dia juga memberikan damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera di dalam pemahaman Kristen tidak selalu berarti hilangnya konflik dan kesulitan. Damai sejahtera di dalam pemahaman Kristen adalah ketenangan dalam menghadapi badai kehidupan. Kalau digambarkan dalam bentuk lukisan, damai sejahtera Kristen bukanlah seperti gambaran danau yang begitu tenang airnya, sehingga kita dapat menggunakannya sebagai cermin untuk berkaca. Damai sejahtera Kristen lebih tepat digambarkan seperti seekor burung yang tidur dengan tenangnya di celah-celah batu karang yang sedang dihantam oleh ombak besar. Damai sejahtera Kristen bukanlah hilangnya konflik. Damai sejahtera Kristen
bukanlah suatu keadaan di mana tidak ada kesulitan, di mana tidak ada air mata. Damai sejahtera Kristen adalah ketenangan. Bahkan ketika kita harus melewati lembah-lembah ketakutan, lembah-lembah air mata, seperti yang kita lihat di dalam video klip yang mengilustrasikan kehidupan seorang anak Tuhan yang bernama Horatio J. Spafford, yang mengalami begitu banyak kesulitan di dalam hidupnya. Tetapi toh pada saat yang sama, dia bisa mengalami damai sejahtera Kristus yang luar biasa. Mari kita saksikan video klip itu. Horatio Spafford was a well-known lawyer and businessman in Chicago in the 1860s, where he lived with his wife Anna and their five children. He had invested heavily in real estate along the shores of Lake Michigan. He was a prosperous man and a devout Christian. However, in 1870, a series of events began to turn Horatio's world upside down. That year, Horatio and Anna's only son died of scarlet fever at the tender age of only 4. A year later, while the Spaffords were still grieving the loss of their son, the Great Chicago Fire broke out and destroyed nearly every one of Horatio's investments. His entire life savings was gone. Aware of the toll these disasters had taken on his family, Horatio decided to take his wife and 4 daughters on a holiday to England, where they planned to accompany the famous evangelist D.L. Moody on his next crusade. However, just before they set sail, a last-minute business development forced Horatio to delay. Not wanting to ruin the family holiday, he persuaded his family to go on as planned, and he would follow along later. With this decided, Horatio stayed in Chicago while Anna and the girls boarded the French steamship Ville du Havre to set sail for England. But several days later, Horatio received devastating news. The Ville du Havre had been struck by an iron sailing vessel from England. The ship sank in only 12 minutes, claiming the lives of 226 passengers. It was the worst disaster in naval history until the sinking of the HMS Titanic 40 years later. The next day, he received a telegraph from Anna from Wales. It read these 6 words: "Survived alone. What should I do?" The Spaffords' 4 daughters were among those who perished. After hearing the terrible news, Horatio boarded the next ship out of New York to join his bereaved wife. During his voyage, the captain of the ship called him to the bridge. "A careful reckoning has been made," he said, "and I believe we are now passing the very place where the Ville du Havre sank." And it was there, while staring into the watery grave of his beloved daughters,
that Horatio penned the words to the great hymn, "It is well with my soul." Itulah P yang kedua. Peace. Damai sejahtera yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Mari kita lihat P yang ketiga. Power. His power. Kuasanya diberikan bagi kita. Kita membaca Yohanes 20 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kristus yang bangkit bukan saja hadir dan memberikan damai sejahteranya. Dia juga memberikan kuasanya kepada kita untuk melanjutkan pelayanan inkarnasionalnya. Simak kata-kata Yesus. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya akan tetap ada." Perhatikan kalimat ini. Menggarisbawahi bahwa semua kuasa yang dimiliki oleh Yesus kini diberikan kepada kita. Hanya Yesus yang dapat mendeklarasikan bahwa dosa seseorang itu diampuni. Hanya Yesus yang bisa mendeklarasikan bahwa dosa seseorang itu tetap ada. Dan kini Yesus berkata, kuasa itu diberikan kepada gereja, diberikan kepada Anda, diberikan kepada saya, diberikan kepada kita semua. Ini adalah sesuatu yang sangat membesarkan hati kita. Siapa kita ini? Kita bukanlah manusia yang sempurna. Kita seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Mengecewakan dia. Mengkhianati dia. Terlepas dari kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Kini, sama seperti murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, kita dipercaya untuk melanjutkan pelayanan inkarnasional Yesus yang begitu mulia. Sesuatu yang luar biasa bukan? Kita dipercaya untuk menjadi penerus pelayanannya. Kita diberi kuasa untuk mewujudkan tujuan-tujuannya bagi umat manusia. Jadi di tengah-tengah masa yang sulit karena pandemi corona ini. Selain berdoa agar wabah ini segera berlalu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus sadar akan potensi yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus telah dihembuskan bagi kita. Kuasanya telah diberikan bagi kita. Kita diberi kesanggupan untuk melayani lu, saudara-saudara sekali. Kita diberi kesanggupan untuk melakukan pelayanan yang membawa perdamaian di antara Allah dan umat manusia. Kita diberi kesanggupan
untuk memberikan pelayanan yang membawa kelegaan bagi mereka yang tertekan. Sadarkah saudara bahwa kita diberi kuasa itu? Sudahkah Anda berbagi berita baik? Berita yang melegakan. Berita yang membawa ketenangan. Berita yang membawa senyum di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di tengah-tengah dunia yang setiap hari mendengar berita buruk, berita kematian, berita-berita yang meramalkan potensi ekonomi yang buruk di masa depan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan membawa berita kelegaan. Membawa berita yang menyenangkan. Dan kita punya kuasa untuk melakukan itu. Karena Yesus telah memberikannya kepada kita. Selain itu, kita diberi kuasa untuk melakukan pelayanan yang lain. Seperti pelayanan untuk memberi makan bagi mereka yang kelaparan. Pelayanan untuk memberi minum bagi mereka yang kehausan. Pelayanan untuk memberi pakaian bagi mereka yang telanjang. Pelayanan untuk mereka-mereka yang kesepian dan sendirian. Pelayanan bagi mereka yang sakit. Tuhan memberi perlengkapan kepada kita semua untuk melakukan itu. Kita semua adalah penerus pelayanan Yesus. Ingatlah, sadarlah akan kuasa dan tugas yang diberikan oleh Yesus di tengah-tengah situasi kehidupan yang cukup menakutkan pada hari-hari ini. Jadi pada akhirnya, sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi ada 3 P yang akan terjadi di dalam hidup kita ketika Kristus yang bangkit itu ada di dalam hidup kita. P yang pertama, presence, hadirat-Nya. P yang kedua, peace, damai sejahtera-Nya. P yang ketiga, power, kuasanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari-hari di mana suasana Paskah masih terasa hangat. Kami diingatkan pentingnya bagi kami untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit. Khususnya di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani hari-hari ini. Di tengah-tengah kehidupan di mana kami harus di lockdown oleh karena virus corona yang merajalela di mana-mana. Biarlah kami boleh mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengalami damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Biarlah kami boleh mengalami kuasa Yesus yang memberdayakan kami untuk melayani di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang berada dalam situasi yang sulit. Hamba-Mu berdoa kiranya mereka boleh mengalami kehadiran Tuhan. Boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa kiranya seluruh jemaat GSCAL Roy Grogol boleh mengalami itu semua. Ada pengumuman bahwa apabila ada jemaat-jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan atau ucapan syukur, bisa ditransfer dengan rekening atas nama GSJA
sidang jemaat Allah dengan nomor rekening di 268-30-28-517. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa syafaat. Selama 5 menit ke depan, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara. Kita mau berdoa untuk dunia ini. Di masa ini mungkin kelihatannya sulit, kelihatannya tidak terkontrol. Tapi satu hal yang kita perlu tahu. Mungkin manusia tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi segala sesuatu yang terjadi saat ini, semua terkontrol oleh Tuhan. Semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa ini akan mendatangkan kebaikan. Indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita membawa setiap doa-doa kita. Kita mau naikkan pujian ini. Berdiri kami sehati. Kami berdoa buat bangsa dan dunia ini. Berdiri kami sehati. Mohon pemulihan terjadi. Nyatakan belas kasihmu. Bapa, datanglah kerajaanmu. Berdiri, berdiri kami sehati. Berkata, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri mencari wajah Tuhan, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, kata Tuhan, mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Amen. Serta memulihkan negeri mereka. Saudara, pagi hari ini, dimanapun saudara berada, saudara di rumah, saudara boleh bergandengan tangan dengan keluargamu, dengan anakmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan siapapun. Yang Tuhan cari hari ini anak-anak Tuhan yang bersatu hati, yang merendahkan diri mencari wajahnya, maka Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Yang Tuhan berkata, doa orang-orang benar, jika dengan sungguh-sungguh didoakan, akan besar kuasanya. Hari ini sama-sama kita bersatu hati di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita mohon pemulihan terjadi buat bangsa ini. Kita mohon kerajaan Tuhan datang di negeri ini. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Sikara rala, Bapa, berdiri.
untuk para perawat. Tuhan lawan mereka. Tuhan beri mereka kekuatan. Beri mereka kekuatan Tuhan. Indonesia bisa. Indonesia bisa melewati virus corona ini Tuhan. Kau dokter di atas segala dokter. Kau tabib di atas segala tabib. Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan. Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Si kararala Tuhan yang kami butuhkan hanya Tuhan hari ini. Tuhan selesaikan segera. Selesaikan virus ini Tuhan. Kau telah tebus setiap kami dengan darah-Mu. Di atas kali salib Tuhan Kau telah menang. Dan kami percaya umat Tuhan akan menang. Indonesia akan menang menghadapi virus ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Banyak perkara kami bisa lihat. Ada kemujizat terjadi. Amen. Ada pemulihan terjadi. Ada kuasa Tuhan dinyatakan. Hallelujah. Ketika umat Tuhan bersatu hati. Hallelujah. Ketika umat Tuhan berseru kepada-Nya. Hallelujah. Kami percaya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hallelujah. Bapa Surgawi. Kami tahu Tuhan. Kau punya rencana yang besar. Amen. Bagi bangsa ini. Bagi setiap umat manusia melalui virus corona ini Tuhan. Kau punya rencana yang besar. Kami percaya itu Tuhan. Amen. Karena Engkau selalu merancangkan rancangan yang baik. Amen. Yang mendatangkan kemenangan lepas kemenangan. Yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amen. Bapa Surgawi kami percaya. Amen. Nama Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan akan ditinggikan. Nama Tuhan akan dibesarkan. Amen. Bahwa sungguh Yesus Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya itu Tuhan. Kami klaim di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Si kararala ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Si kararala ba-ba-ba-ba. Sembah dia. Sembah dia. Sembah dia. Sembah dia. Si kararala ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percayakan hidup kami, masa depan kami, pengharapan kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, masih ada harapan hari esok. Masih ada harapan, masih ada kebangkitan, masih ada kemuliaan Tuhan. Kami percayakan Tuhan. Kami percayakan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk menerima berkat dari Bapak Gembala Sidang. Haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah online kita hari ini. Saya akan menutupnya dengan doa berkat. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh mengakhiri ibadah online hari ini. Terlepas dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami yakin Kau hadir bersama-sama kami dalam ibadah online hari ini. Dan kami yakin Kau juga sudah memberkati kami. Kini jemaat-Mu akan melakukan
aktivitas masing-masing. Hambamu berdoa, kiranya seluruh jemaat GSCI Roy Grogol akan senantiasa terlindungi. Tidak ada satupun dari antara kami yang akan terinfeksi oleh virus corona. Kami berdoa supaya perlindunganmu menyelimuti kami. Kami juga berdoa di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, kami berdoa berkatmu melimpah. Di tengah-tengah paceklik kehidupan, berkatilah jemaatmu sehingga kami tidak akan kekurangan, tapi kami akan senantiasa tercukupi. Bahkan kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Kini jemaat GSJAL Roy Grogol, angkatlah kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.